Yes, terus ini nomor nispa dalam bentuk hukum kalis. Okey, pertama sekali hukum kalis tukar tertib. Hukum kalis tukar tertib ni maksudnya kalau A tambah B ke, B tambah A ke, jawapan dia sama. A darab B ke, B darab A ke, jawapan dia sama. Okey, hukum kalis tukar tertib ni maksudnya macam kamu lah pakai baju kalis peluru. Kena peluru ke tak ada hal pun. Ataupun kadang-kadang handset kalis air, kena air pun tak ada masalah. Macam tu juga kalis tukar tertib. Maksudnya kalis, maksudnya tak kisah kamu tukar tertib dia, kamu tukar susunan dia, kejap A kat depan ke, B kat depan ke, jawapan dia tetap sama, tak ada hal. Contoh 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 2 pun sama dengan 5, walaupun kita tukar tempat sama dengan 5. Ataupun 2 darab 3 kita akan dapat 6, dan 3 darab 2 pun 6. So tak kisah kita tukar tempat, sama. Contoh 1 tambah 2 tambah 3, atau kita nak tukar jadi 3 tambah 1 tambah 2, jawapan dia tetap sama. Begitu juga darab. Itu maksudnya hukum kalis tukar tertib. Kita susun macam mana pun jawapan sama. Okey, ini berlaku hanya pada darab dan juga tambah. Bahagi dengan tolak tak termasuk. Okey, seterusnya hukum kalis agihan. Apa maksud hukum kalis agihan? Maksudnya bila kita darabkan satu nombor A darab B tambah C, dia sama bersamaan dengan A darab B tambah dengan A darab C. Dia A darab B tambah A darab C. A darab B tambah C bila kita agihkan, dia jawapan dia tetap sama. Ataupun A darab kurungan B tolak C, bila kita agihkan A darab B, A darab C tolak, jawapan dia tetap sama. Okey, contoh kita boleh tengok kalau 8 darab 1000 tambah 20. 8 darab 1000 tambah 20. Okey, bila 8 darab 1000 tambah 20, bila kita agihkan 8 darab 1000, 8 darab 20, tambahkan. Jawapan dia akan jadi sama. Contoh 8 darab 1020, 1000 tambah 20 maksudnya 8 darab 1020. 8 darab 1020 adalah 9060. Okey, contoh kalau kita agihkan ni 8 darab 1000 8000, 8 darab 20 160. Okey, so kita akan dapat, okey sorry, 8160. So kita akan dapat 8160, jawapan yang sama. Itu maksudnya hukum kalis agihan. Kalau A darab B tambah C ni kurungan, kita agihkan darab-darab kemudian tambah kat tengah, ataupun darab-darab tolak dekat tengah, jawapan dia tetap sama. Seterusnya hukum kalis sekutuan. Okey, hukum kalis sekutuan ni maksudnya kamu tukar sekutu ke, tukar geng ke, jawapan dia tetap sama. Sama ada A tambah B kurungan dekat A tambah B ni tambah C. Kalau kamu tukar sekutu dia, A ni tak nak geng dengan B, B ni geng dengan C pula, jawapan dia tetap sama. Begitu juga darab. Okey, kita tukarkan dia punya geng. Kat sini pun jawapan dia tetap sama. Okey, contoh 1 tambah 2 kurungan 3. Okey, 1 tambah 2 3, tambah 3 dapat 6. Okey, kalau saya tukar geng dia, kurungan dia beralih kat belakang. 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6. Sama je jawapan dia. Contoh 1 darab 2 kurungan dekat depan darab 3. 1 darab 2 2, 2 darab 3 6. Okey, kalau saya buat kurungan dia dekat belakang, okey, 2 darab 3 6, darab 1 tetap 6. Jadi itu maksudnya hukum kalis sekutuan. Kamu tukar geng dia AB, kurungan dia dekat depan ke, kurungan dia dekat belakang ke, jawapan dia tetap sama. Okey, seterusnya hukum identiti. Untuk hukum identiti maksudnya apa-apa nombor darabkan dengan kosong akan dapat kosong. Apa-apa nombor tambahkan dengan kosong akan dapat nombor itu sendiri. Apa-apa nombor darabkan dengan satu akan dapat nombor itu sendiri. Apa-apa nombor tambahkan dengan negatif nombor itu akan dapat kosong. Contoh 2 tambah negatif 2, maksudnya 2 tolak 2, kosong. 1 tambah negatif 1, 1 tambah 1 tambah dengan tolak, ini kita 1 tolak 1, kosong. Itu maksud yang ni. Bila A darab 1 per A akan dapat 1.
Sebab kita potong. Contoh 5 darab 1 per 5. Potong-potong. Dapat 1. Ataupun sebenarnya maksud dia 5 bagi 5. 1. Okay. So ini adalah hukum identiti. Okay. Apa guna keempat hukum ni? Daripada hukum kalis tukar tertib. Maksudnya kamu ubah susunan untuk tambah dengan darab. Tetap jawapan dia sama. Hukum kalis agihan untuk tambah dengan tolak ni. Okay. Bila kamu agihkan dia, tetap sama jawapan dia. Hukum kalis sekutuan, kamu tukar geng dia depan belakang kurungan pun untuk tambahan darab ni, jawapan dia tetap sama. Dan hukum identiti ni kita guna selalunya untuk permudahkan congak. Okey, contohnya soalan ni 356 tambah 61 tambah 9. Okey, nampak macam ni susah nak congak, tapi sebenarnya kalau kita guna hukum kalis tukar tertib, okey, ataupun hukum kalis sekutuan, kalau kita guna hukum kalis sekutuan, so 61 dengan 9 ni kan nampak macam senang nak jumlahkan. So iaitu 356 tambah 70 kan, sebab 61 tambah 9 70. Bila dah 70 ni dah genap, dah senang, dah kita nak congak. 356 tambah 70 dapat 426. Itu gunanya hukum tu. Maksudnya daripada hukum tadi kita dah tahu kalau tambah, kalau kita letak kurungan dekat mana-mana, jawapan dia tetap sama. Okey. Kemudian 20 darab 567 darab 5. Okey, nampak macam susah kan? Macam mana nak congak ni 20 darab 567 guna nak darab 5. Okey, kalau kita guna hukuman hukum kalis tukar tertib, maksudnya kita tukar 20 dengan 5 ni kan macam senang kan? So kita bawa 20 dengan 5 ke depan dulu. Kemudian baru darab dengan 567. Okey. Kemudian kita guna hukum kalis sekutuan, iaitu kita gengkan dulu 20 darab 5 ni. 20 darab 5 dapat 100. Kemudian dah 100 darabkan dengan 567, dah senang dah, kita dah tahu dah 5670 jawapan dia. Sebab tu kita kena tahu hukum-hukumnya supaya kita tahu bila kita letak kurungan dekat mana-mana, bila kita nak tukar susunan, jawapan dia tetap sama. Tapi kita kena ingatlah, ini untuk darab dengan tambah je, bahagi dengan tolak tak boleh suka-suka macam ni, nanti jawapan lari. Okay. So contoh 89 darab 5080. Okay, nampak susah kan? Tapi kita boleh guna hukum kalis agihan, iaitu 5080 ni kita agihkan 89 darab 5000 tambah 80 kan, 5080 agihkan 5080 supaya senang kira. So tadi kita dah tahu kalau hukum kalis agihan 5000 tambah 80, maksudnya 89 darab 5000 tambah 89 darab 80. Baru senang nak kira 89 darab 50 berapa, 89 darab 80 berapa, lepas tu tambahkan je. Tu cara kita nak congak dengan pantas. Okey, kalau 899 darab 5, macam susah je nak congak. Tapi sebenarnya perasan tak, 899 ni hampir kepada 900. Jadi kita boleh buat hukum kalis agihan juga. So 900 tolak 1. 900 tolak 1 dapat 899 kan. Kita agihkan darab 5. So cara dia, kalau hukum kalis agihan 900 darab 5 tolak 900, 900 darab 5 tolak 1 darab 5 kan. Okay, so 900 darab 5 kita akan dapat 4500, tolak 1 darab 5 dapat 5. Dapat terus jawapan 4495. Terus boleh congak. Okey, kemudian 26 darab 3 tolak 24 darab 3. Okey, guna hukum kalis agihan tu kita tahu kalau darab macam ni, maksud dia 26 tolak 24 tutup kurungan darab 3. 26 tolak 24 2. 2 darab 3 dapat 6. Kan senang nak congak. Jadi kena fahamkan betul-betul konsep tadi tu. Hukum kalis tukar tertib, hukum kalis agihan, hukum kalis sekutuan, hukum identiti. Nampak macam susah, rumit dan tak kena-mengena. Tapi bila kita kuasai konsep dia, kita boleh jadi pakar matematik yang hebat mencongak. So kena tahulah, kalau tambah dengan darab, sebenarnya kalau kita letak, ubah susunan atau letak kurungan kat depan, kat belakang, dia akan mudah mencongak, jawapan dia tetap sama. Ataupun bila nombor besar macam ni,
kita boleh agihkan dia, tambah ke, tolak ke, kan, supaya senang corak. So selamat mahir matematik.